Oke, teman-teman, kita mau berangkat ke mana ya? Ke Prigen. Pandaan atau Prigen? Pandaan. Oh, Pandaan. Oke, kita berangkat ke Pandaan, yaitu di Villa Tirta Kamandanu. Di sana kita akan all out. Ya, mau fitting, mau persiapan untuk mensukseskan proker PPK dan muda-mudi Sidoarjo. Untuk itu bagaimana? Ikuti kita di sana di Villa. Oke. Oke, teman-teman, kita sudah nyampe di Villa Tirta Kamandanu, yaitu di daerah Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Ini perkakas-perkakas kita yang akan kita gunakan nanti, karena kita tergabung di panitia, jadi kita harus persiapan lebih awal. Nanti kalau tidak salah startnya akan 9:30, yaitu proker PPG dan muda-mudi Sidoarjo, seperti itu. Jadi ikuti terus bagaimana kita prepare untuk acara nanti. Cik, kita coba dengan ini Mas Yudi ini. Oke. Persiapan untuk sound system. Salam sip. Serta tata tertib. Nah, tata tertib yang akan kita patuhi bersama selama kita mengadakan acara pada pagi hari ini. Keluarga peserta bisa bersantai di beberapa tempat yang sudah disiapkan panitia. Bagi ibu menyusui, sudah disediakan kamar khusus, kamar laktasi dan dingin sampun disediakan. Toilet wanita berada di dalam rumah. Bersyukur kepada Allah atas kenikmatannya, atas kesehatan, keselamatan, dan kesempatan yang diberikan Allah. Momen sendiri mungkin kosong. Kalau 12 nanti pengajian nanti balik. Terkait dengan pembinaan generus yang skalanya cabai rawit, para remaja dan muda mudi. Contoh misalkan, ayo boleh main HP, tak kasih waktu nanti, tapi amal soleh sekarang cuci baju dulu. Pancingannya pertama menempatkan titik-titik. Terus amal soleh sekarang baca Quran dulu, nanti baru boleh pegang. Amal soleh ngepel rumah dulu, tak kasih kesempatan main HP. Terus main HP-nya mungkin dikasih waktu sekian. Nah, itu saya praktekkan ya sedikit-sedikit, akhirnya kok ya ono oleh timbangannya banyak kena tendok. Baik, alhamdulillah teman-teman, ini tadi baru saja kita
mengadakan rapat atau musyawarah khusus untuk pengurus PPG dan pengurus muda-mudi se-Sidoarjo. Alhamdulillah kita laksanakan di mana itu? Di Tirta Taman Danu, yaitu di daerah Kecamatan Prigen, nggak salah, Prigen, Kabupaten Pasuruan. Dan di belakang saya ini nampak teman-teman kondisinya hujan, tapi tidak mengurangi kesemangatan kita ya Mas ya untuk musyawarah di sini, karena ini bisa dikatakan juga musyawarah perdana. Nah, kita akan tanya-tanya kepada Mas Faiz dan Mas Kapit, barangkali ini bisa memberikan pesan dan kesan, karena bisa kita tahu bahwa ini adalah pertama atau perdana. Oke, Mas Faiz, menurut sampean untuk acara seperti ini bagaimana pesan dan kesannya, walaupun hujan tidak masalah ya? Monggo, barangkali ada. Pesan saya, acara seperti ini sangat baik sekali ya, meskipun ya terkendala cuaca. Oke. Tapi ini sangat baik untuk, kalau bisa ya setiap tahun diadakan. Oh, setahun sekali kalau kita. Oke. Kita kan biasanya monoton ya. Monoton. Kalau rapat atau musyawarah lah, itu cuman di tempat, di ruang gedung tertutup. Nah, ini kan kita diajak oleh pengurus kita ya, oke, untuk keluar, terutama di area-area pegunungan atau apa ya, bernuansa pedesaan lah, dingin, sejuk. Dan ini mungkin pertama kali. Kalau mungkin ada tambahan Mas David? Kalau tambahan dari saya, ini merupakan awal yang baik, oke, yang bisa kita teruskan setiap satu tahun sekali yang sudah diprogramkan tadi. Karena kira-kira musyawarah yang biasanya membosankan ya tempatnya itu-itu aja, mungkin nanti kedepannya bisa di tempat, mungkin tempatnya lebih batu atau gimana ya, biar apa, kalau kota kita senang, nanti masukkan saran-saran untuk saran musyawarah, saran untuk kedepannya agar lebih baik lagi, itu bisa lebih berkembang lagi. Oke, siap. Tapi nanti akan kita sampaikan ke Bapak pengurus kita, yaitu Bapak Haji Roni Romanda Wirang ya, beliau sebagai apa ya, koordinator musyawarah di sini, sebagai pengurus kita ya, sebagai takmir masjid kita yang meramut kita, seluruh pengurus PPG maupun pengurus muda-mudi se-Sidoarjo, seperti itu. Baik teman-teman, luar biasa, ini kita lagi isoma ya, istirahat, sholat, kemudian makan. Untuk itu jangan lewatkan, kita ikuti bagaimana suasana di sini. Oke. Baik teman-teman, alhamdulillah pada pagi siang hari ini kita berada di villa Tirta Taman Danu, yaitu tepatnya di Kecamatan Prigen Pasuruan. Ini dalam rangka penyusunan proker baik pengurus PPG ataupun pengurus muda-mudi di Sidoarjo, khususnya PCLDI Sukodono. Dan kebetulan di sebelah saya ini ada Mas Diva. Mas Diva adalah salah satu pengurus yang mengurusi muda-mudi. Untuk itu kita langsung tanya kepada Mas Diva, maksud dan tujuan acara ini diadakan. Mas Diva, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ganggu waktunya ya. Sebentar saja. Kalau boleh tahu Mas Diva, ini kan banyak orang kemudian kayak menyusun proker kalau nggak salah ya. Ini mungkin ada maksud dan tujuannya, monggo. Oke, jadi yang paling utama, karena memang ini kegiatan, sebenarnya penyusunan proker itu adalah kegiatan tahunan yang dilakukan satu tahun satu kali, program kerja yang akan diarungi selama setahun ke depan 2022. Kedua. Tujuannya di sini yang paling penting adalah membuat suatu program yang tentunya memiliki dampak yang baik untuk kepemudaan, khususnya kepemudaan, dan juga ini juga berbarengan dengan kegiatan PPG yang dilakukan di Sidoarjo, khususnya PC LDI Sukodono ini. Itu. Kemudian kenapa memilih di villa ya, memang ide-ide keluar itu karena memang disesuaikan dengan suasana yang nyaman. Gitu ya. Dan biasanya di mana Mas kalau nyusun-nyusun kayak musyawarah atau proker itu di mana? Biasanya mungkin di ruang musyawarah tersendiri yang ada di indoor istilahnya. Indoor. Kalau ini kan kita cari suasana yang nyaman, mungkin juga dicari suasana kekeluargaannya. Gitu nggih. Oke, terima kasih waktunya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Amin. Mohon maaf Mas mengganggu ya. Mudah-mudahan acara nanti sukses, berhasil hingga di penghujung nanti. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah di siang hari ini kita dibarengi dengan rahmatnya Allah ya, Pak Firdaus. Ya. Kalau kita boleh bilang ini merupakan rahmat, kan hujan kan ya. Iya, betul. Kita tidak boleh mencelanya, tidak boleh apa istilahnya ya, mengatakan sesuatu yang tentang jeleknya hujan lah. Yang jelas ini juga termasuk rahmat. Teman-temanku, pada siang hari ini kita alhamdulillah bisa mengadakan proker, musyawarah proker untuk PPG maupun muda-mudi
Sidoarjo, khususnya PC LDI Sukodono. Kebetulan kita laksanakan di Tirta Kamandanu. Nampak di belakang kita ini ada anak-anak sedang bermain, karena kita berangkat sini dengan keluarga ya. Betul. Betul, keluarga. Untuk itu kita langsung bertanya dengan Bapak Firdaus. Beliau termasuk salah satu kepengurusan dari PPG Sidoarjo Barat. Kita akan bertanya apa maksud dan tujuan diadakan musyawarah proker ini. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam. Mohon maaf mau ganggu waktunya sebentar. Ya. Ini saya dari Vlog Maoni minta izin untuk ya sedikit berbincang-bincang santai lah. Okay. Tentang acara ini. Ya, kalau boleh tahu maksud dan tujuan adanya musyawarah proker PPG atau muda-mudi Sidoarjo khususnya PC Sukodono ya, LDI Sukodono itu apa, ya. Monggo. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Jadi memang dalam membangun sebuah ekosistem ya, pertama di dalam hal kemajuan kemakmuran masjid itu pasti di situ tidak hanya cukup bangunan ya Mas ya. Oh gitu nggih. Bangunan besar tapi SDM-nya tidak ada ya, siapa yang meramaikan atau memakmurkan masjid. Maka dari itu kami dari pengurus PPG ya, PC LDI Sukodono berinisiasi dengan para dewan-dewan termasuk ustadz-ustadzah untuk membina generasi penerus kita ini, bagaimana kita siapkan mereka bisa memiliki 3 keberhasilan. Yeah. Mungkin bisa disebutkan? Ya. Jadi yang satu kita tanamkan tentang alim dan faqih. Yeah. Yang kedua? Real agama. Agama. Yeah. Yang kedua mereka harus memiliki akhlakul karimah. Yang sopan ketiga, santun, termasuk sopan santun, betul. Kemudian mereka yang terakhir kita didik mereka punya kemandirian. Yeah. Supaya nanti di dalam mengembangkan kemakmuran masjid ini mereka tidak tergantung atau bergantung pada dunia yang lain. Yeah. Maksudnya bergantung pada orang lain atau tidak mandiri. Maka dari itu kami di tahun 2022 nanti ingin mencetak generus-generus PC LDI Sukodono bisa meraih 3 sukses ini. Oh, gitu. Termasuk di sini kita senangkan. Setelah kita senangkan kita masukin materi-materi yang bernuansa 3 poin itu tadi. Oke. Kalau saya boleh dengar tadi teman-teman, ini ada yang mengatakan ini termasuk musyawarah proker apa ya, lain daripada yang lain. Betul. Keluar aslinya outdoor. Outdoor, betul, betul. Ini mungkin ada maksud lain selain ada 3 target ini. Yeah. Maksud musyawarah di outdoor ini apa maksudnya mungkin? Betul. Jadi karena kita kan pingin cuari suasana baru, supaya ini ada ide-ide baru kan gitu ya. Kalau kita indoor aja kadang ya udah, memang kita rutin setiap bulan pasti ada musyawarah atau rapat gitu itu, ya. Tapi ini kan kita pengujung akhir tahun, kemudian kita ingin supaya lebih ide-ide dari rekan-rekan generus ini, muda-mudi kita ini semakin maju, kita ajak ke Villa Tirta Kamandanu. Yeah. Yang terakhir Pak Firdaus, saya tadi sempat streaming-streaming sama anak-anak muda-mudi PC LDI Sukodono. Yeah. Ada yang menginginkan kegiatan seperti ini kalau bisa setahun sekali, itu bagaimana? Kalau pada dasarnya kami ya setuju saja. Yeah. Karena apa? Itu tadi, karena ketika kita mempunyai bangunan yang bagus, tapi SDM-nya malah lari kemana-mana yang tidak tentu kita bina, maka lebih baik kita mengeluarkan biaya besar, ini membina SDM, maka dengan sendirinya nanti masjid-masjid yang ada di LDI ini semua bisa makmur, tujuannya untuk visabilillah. Oke. Okay. Terima kasih Pak Firdaus atas penjelasannya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Teman-teman, demikian penjelasan yang cukup padat, lugas, dan sangat jelas sekali dari Bapak Firdaus tentang tujuan dan maksud diadakan proker atau musyawarah PPG maupun muda-mudi khususnya PC LDI Kecamatan Sukodono. Untuk itu bagaimana kita ikuti program selanjutnya atau kegiatan selanjutnya seperti itu. Oke. Inna amanu rabbana innaka rahmatur rahim rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala qaumil kafirin allahumma barik lana fi ma razaqtana rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah jazakumullahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nampak Istimewa Story sudah mengawali untuk mandi bersama dengan putrinya. Karena ini mengingat sudah isoma, istirahat, sholat, dan makan. Jam bebas, nah, itu nampak ini. Pemilik channel YouTube Istimewa Story sudah masuk ke dalam kolam renang. Gak tahu ini yang sebagian ini. Nah ini teman-teman dari PPG atau muda-mudi. Masih awang-awangan mau mandi ke kolam renang apa tidak, karena mengingat ini juga masih hujan.
Pak Mas Rukin, Pak. Ah, ini pemilik Istimbro Story. Ah. Jujur apa? Jujur enggak iso. Ayo.